Saya baru mendapatkan pekerjaan dan ingin menikah, kemudian orang tua dan saudara mengisyaratkan untuk memuaskan orang tua dulu dengan penghasilan saya sebelum menikah. Apa yang harus saya lakukan? Tentu kembali kepada menikah, ya. Menikah. Masalah memuaskan orang tua semampunya. Kalau ada kelebihan dana segala lakukan. Kalau tidak ya sudah, gitu kan? Jadi bukan berarti kalau punya gaji sekarang 2 juta misalnya, maka orang tua saya harus kasih dulu semua sampai mereka puas. Tolok ukur puas ini kapan? Ya, sampai kapan? Ya, itu. Dan seberapa besar yang harus saya berikan? Posisi orang tua juga harus paham, ya. Kalau anaknya baru bekerja dan mungkin dia butuh pasangan, orang tua yang bijak dia malah membantu mendorong anaknya kalau sudah punya kerjaan untuk berumah tangga. Karena rumah tangga itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Hidupnya akan tenang, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa, gitu kan? Jadi orang tua yang bijak dia akan bantu anaknya untuk bisa menikah segera. Tidak boleh ditunda karena itu akan mengamankan dirinya. Semua anak-anak yang sudah menikah itu akan lebih dewasa, akan lebih bijaksana, akan muncul tanggung jawab dan seterusnya. Maka itu sangat positif, ya. Allahu a'lam. Jadi yang saran saya adalah lihat keadaan. Kalau Anda merasa memang sudah butuh dengan pasangan, maka sampaikan ke orang tua dan mulailah menikah. Menikah dengan orang yang sepadan. Kalau belum ada hajat, memang tidak terlalu penting, mungkin karena umur juga masih muda, maka ingin bakti dengan orang tua silakan. Dan setelah menikah pun masih bisa berbakti. Dari gaji itu disisipin untuk kebutuhan orang tua bisa. Tidak harus semua, gitu kan? Allahu a'lam.